Assalamualaikum, hai. Dalam video kali ini, Syah nak pergi buffet Ramadan di Eco Ardens. Okay. Lab ni, dia Monday to Thursday, dia buat semi buffet. Friday, Saturday, Sunday, dia buat full buffet lah. Jadi landmark dia dekat Jaya Grocer Setia Alam ni. Ada banyak parking kiri dengan kanan ni. Boleh park kereta kat sini. Dekat je nak jalan tu. Alright, so Syah akan berbuka puasa di Andra by Gula Kekri. So kita jalan lepas parking tu dekat je. And actually Syah tak berapa minat sangat nak pergi buffet. Tapi since dia, what you call that? Semi buffet. So why not try kan? So Syah pergi dengan seat sahaja berdua. Sebab tempat ni memang kena buat reservation cepat. Memang sentiasa penuh. Syah pernah je makan kat sini sebelum ni. Makanan dia sedap. So no harm trying the buffet lah. Ya, ni dia kawasan dia. If I'm not mistaken, semua restoran ni dimiliki oleh pemilik yang sama. Okay, so this is the Ramadan buffet. So Syah akan ambil yang ni, semi buffet. Maksudnya kita order satu main course. Okay, dia akan masak to cook lah. They will prepare it fresh untuk kita berbuka. And then ada extra side dishes dia yang dia buat secara buffet. Okay, itu dia. And the best thing is ice cream dia ni pun termasuk dalam buffet punya menu. And the ice cream is really delicious. Gula creamery ni, yang ada dot warna hijau tu kan, ada stiker warna hijau tu, tu je lah. Yang premium tu tak masuk lah. But anyhow, it is delicious. Alright, kat depan tu ada kedai yang jual roti jala. So dalam buffet ni nanti pun ada juga. Nanti Cik akan tunjuk lah apa-apa yang dia bagi untuk kita makan waktu buffet ni. Nampak tu ada tempat budak-budak nak main. Okay, kita makan kat sini sekejap lagi. And kita tengok apa yang dia... Peyuk-peyuk ni dia tak guna lah, because ni semi buffet je kan. So ada tiga jenis kek. Kek ni memang sedap. Pandan gula melaka, burnt cheesecake and Oreo cake. Oreo pula, Nutella cake. And ni ada nachos. Ni pun adalah goreng-goreng, samosa, onion ring bagai semua kan. And the best thing is serawa durian dengan kari ayam yang kita boleh pair makan dengan roti jala ni memang super delicious. Memang sedap sangat, puas hati sangat. Garlic bread dengan mushroom soup dia pun very nice, very delicious. Ada buah-buah. Salad dia belum sampai lagi waktu ni. So ada condiments untuk taruh dengan salad sekali lah. Nice, ada kurma pun. By the way, yang ni tak termasuk dalam buffet. Kena purchase secara asing lah. Okay, untuk tunggu orang lain. Setiap lagi memang penuh lah. Okay, untuk kids punya kita bayar RM35. So main dia kena pilih daripada kids menu. And untuk dewasa punya, daripada dewasa punya main menu lah. Okay, so Syah ambil lasagna, beef lasagna. And Sid ambil bolognese. Sikit je lah portion dia. And ni dia selection ice cream tadi, yang ada stiker tu je lah. Boleh masuk dalam kita punya buffet sekali kan. Nampak macam sikit je makanan dalam periuk buffet tadi tu kan. But dia memang kurang je dia top up. Kurang je dia top up. And then layanan staff dia pun memang bagus sangat. Peramah sangat. Okay, so thumbs up. Itu sahaja untuk video kali ni. Hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like, share and subscribe. And till we meet again insyaAllah. Stay safe. Salam Ramadan. Bye.